Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan share sebuah edaran resmi dari Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu. Ini isinya adalah undangan untuk rekan-rekan kepala sekolah dan guru di seluruh Indonesia pada tanggal 19 September 2022. Kita to the point saja ke edaran resmi Kemdikbud, Bapak Ibu. Ya, ini adalah edaran dari Kemdikbud dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dipublis pada tanggal 15 September. Jadi beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu. Ya. Dan di sini isinya dalam rangka peluncuran fitur otomasi perencanaan berbasis data di tingkat satuan pendidikan dan pada rapor pendidikan, Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah akan melaksanakan webinar rapor pendidikan dengan fitur otomasi untuk perencanaan BOS dan BOP tahun 2023. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu diundang nih untuk mengikuti webinarnya pada Senin tanggal 19 September 2022. Jadi hari Senin besok, Bapak Ibu, itu jam 7.45 WIB. Nah, nanti Bapak Ibu menyimaknya di kanal YouTube, Bapak Ibu, kanal YouTube Dirjen PAUD Dikdasmen. Nah, untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Juju Surga. Nah, ini nomor kontaknya, Bapak Ibu. Dan perlu dipahami, edaran ini resmi dari Kementerian Pendidikan, dijamin valid, Bapak Ibu ya. Ini jadwalnya, rundown kegiatannya. Jadi ada Zoom meetingnya, tapi sepertinya Zoom meetingnya tidak dicantumkan dalam edaran ini. Mungkin ada undangan tertentu, ya, ada pihak tertentu yang diundang secara live di Zoom meeting. Tapi Bapak Ibu tetap bisa menyimaknya di kanal YouTube Bapak Ibu. Nah, di situ juga biasanya ada live chatnya untuk bisa bertanya, Bapak Ibu. Jadi 7.45 Zoom meeting dimulai, kemudian 8 kemudian pembukaan dan arahan. Materi pertama itu adalah perencanaan berbasis data, karena saat ini kita ketahui sekolah lagi gencar-gencarnya untuk menyusun perencanaan berbasis data, dan di setiap provinsi sudah sosialisasi melalui BPMP atau dulu disebut LPMP, diundang beberapa sekolah untuk mengikuti sosialisasi ini, Bapak Ibu. Dan ini sosialisasi secara nasional oleh Kementerian Pendidikan. Selanjutnya di materi kedua itu akan dibahas tentang simulasi fitur otomasi PDB, lalu diskusi dan tanya jawab. Jadi sekali lagi, besok 19 September Senin di kanal YouTube Dirjen PAUD Dikdasmen. Ini linknya, Bapak Ibu. Ya, ini linknya, Bapak Ibu nanti bisa cek di sini, Bapak Ibu ya. Demikian informasi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.